Hai teman-teman, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Siapa yang pernah naik motor-motor jenis ini? Gak masuk akal, tapi nyatanya ada loh guys motor segede rumah. Ini dia, monster motorbike yang memiliki ketinggian sampai 9 meter. Bahkan untuk menggerakkannya, perlu mesin diesel khusus yang diciptain oleh Detroit supaya motor seberat 30 ton ini bisa berjalan. Dan karena bannya sendiri memakai roda milik traktor, jadi nggak heran ya kalau ketemu mobil sedan atau camper van sekalipun bisa dilibas sama dia. Untungnya sih, ini nggak legal untuk dibawa ke jalan raya ya. Kalau nggak mah, bisa berabe yang ada. Per jam, udah pasti nggak bakal ada masalah sama sekali untuk dia ya. Dan perlu diingat juga, kalau motor ini benar-benar langka karena hanya diciptakan satu tipe doang. Sementara di ruang pembakarannya telah menggunakan mesin 400 horsepower supaya sanggup membawa beberapa orang lagi di bagian belakangnya. Makanya ya nggak heran ya kalau orang Rusia satu ini membuat motor customnya penuh dengan besi berkilauan dari ujung ke ujung. Meski sebagian orang menganggap motor tersebut terlalu lebay, tapi setidaknya mimpinya ini bisa jadi kenyataan lah ya. Silahkan teman-teman, komen, subscribe, dan like. Sampai jumpa di postingan yang lain.